Ya, kita lihat apakah belanja risau ini bisa kembali ke tempat asalnya. Halo Risomania, kembali lagi di channel Risotek TV. Kali ini bersama saya Diko, kita kedatangan pelanjer-pelanjer dari dua brand yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, kita akan tes kualitas kekuatan dari pelanjer-pelanjer ini. Di sini kita ada dari brand X, kita punya pelanjer dari brand X di sebelah kanan saya. Dan yang ada di sebelah kiri, kita punya dari Disoparts. Ini adalah pelanjer dari Disoparts. Kita akan tes bagaimana kekuatan dan kualitas dari kedua produk ini. Oke, kita mulai dari pelanjer X. Ini adalah pelanjernya. Kita akan tes. Ya, bisa kita lihat bersama-sama. Ini tidak bisa kembali ke tempatnya. Bahkan sulit untuk keluar. Ya, bisa dilihat di sini terjadi goresan akibat benturan. Ini yang menyebabkan blender ini tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Next, selanjutnya bagaimana dengan produk yang ada di sebelah kiri saya? Ini adalah produk dari Riso. Kita akan lakukan tes yang sama seperti yang kita lakukan pada brand X. Ini blendernya, bisa dilihat. Kita akan benturkan kembali. Ya, kita lihat apakah blender Riso ini bisa kembali ke tempat asalnya. Ya, bisa dilihat ternyata bisa kembali ke tempat asalnya, bisa kembali ke rumahnya. Ya, bisa dilihat di sini tidak terjadi goresan sama sekali. Sama seperti sebelum kita lakukan uji benturan. Kenapa bisa demikian? Karena blender Riso ini sudah dilapisi oleh dua lapisan khusus atau yang biasa disebut sudah double coating. Jadi sudah terbukti pelanjer mana yang lebih baik. Terima kasih, tunggu video kami selanjutnya. Salam Risomania.